Selamat pagi, saudara yang baik hati. Marilah kita menggunakan waktu di pagi hari ini untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan nafas kehidupan baru dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati para saudara-saudara kami yang mendengarkannya dan berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Renungan pagi pada tanggal 9 Agustus 2023, Nats diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Demikianlah bunyinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam bahata, bahasa, Batak dikatakan demikian. Alai didok jahuba matusi Samuel. Unat koma mereng turupana. Manang tu tongam ni dagingna. nunga hubolokon anggo ibana. dada marguru tu pernida ni zolma. Yang zolma rupa do nani idana. Alai yang gojahuba Rohana dibagas doh Nani Idana. Demikian isi Firman Tuhan. Kita sering mendengar ada statement dalam suatu iklan media yang berkata demikian. Saudara-saudara, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, titik-titik-titik. Hal ini menunjukkan perhatian hanya kepada penampilan fisik yang dilihat oleh mata saja, baik postur tubuh, raut muka pakaian dan gaya bicara dan lain sebagainya. Tidak salah orang memperhatikan penampilan dirinya agar enak dilihat. Demikian juga bila kita mengatur kata-kata yang diucapkan dan menjaga tingkah laku kita dengan di depan orang lain. Semua itu untuk menyenangkan bagi orang lain, untuk jaga image atau ja'im sering kita gunakan istilah-istilah tersebut. Mengapa hal ini kita lakukan? Tidak lain karena orang tidak bisa melihat isi hati maupun pikiran kita, dan orang hanya terbatas untuk melihat penampilan luar saja. Hati manusia memang sulit diduga, sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar: "Dalamnya lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu, tidak demikian dengan Allah." Ia adalah Sang Pencipta, mengetahui segala rancangan, pikiran, dan isi hati manusia. Yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, Allah tidak hanya melihat dan terkesan dengan pelampilan luar, namun Ia melihat isi hati kita. Konteks nats ini adalah ketika Raja Saul, Raja Israel, yang tidak taat kepada Allah. Allah ingin Samuel pergi ke Bethlehem, ke rumahnya si Esai, sesuai perintah Allah, untuk mencari penggantinya, si Saul, kepada Esai. Samuel menyampaikan maksudnya. Dan kemudian ia melihat anak-anaknya si Isai. Ketika muncul anak Isai yang pertama yang bernama Eliab. Samuel terkesan melihat penampilan yang gagah. Ia berpikir inilah calon raja yang tepat menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata seperti isi firman Tuhan tadi yang di 1 Samuel 16 ayat 7 tersebut. Penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Manusia hanya melihat penampilan luarnya saja, tetapi Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam hati manusia. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Memang tidak mudah, namun ini memberi pelajaran penting bahwa penampilan luar seringkali bisa mengecewakan. Kita tidak perlu berkecil hati jika lo kurang mengesankan secara fisik. Yakin Tuhan melihat hati kita. Dan karena itu kita perlu menjaga hati itu untuk tetap bersih dan berkenan kepada Tuhan. Kisah pemilihan anak Isai untuk menggantikan Saul yang dilakukan Samuel mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan manusia. Manusia hanya melihat secara kasat mata atau saat ini dengan tes psikologi ya, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati manusia yang paling dalam, bukan rupa kita bukan pula status kita bukan pula jabatan kekayaan dan keahlian maupun kepandaian Tuhan pandang yang Tuhan cari adalah hati yang terpaut kepadanya yang setia dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan dan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di dalam diri kita pada kualitas hati dan karakter yang kita miliki contoh perbandingan Judas iskariot dengan Daud Judas Iskariot tampak begitu baik sebagai murid Tuhan Yesus. Namun penampilannya itu menipu. Para murid Tuhan yang lain tidak membayangkan apa yang terjadi di dalam hati Judas. Yesus satu-satunya yang mengetahui isi hati Judas. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas orang ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 6 ayat 70. Sudut pandang Allah jauh lebih tinggi, lebih dalam dan bijaksana dari sudut pandang kita. Kisah Raja Daud yang jauh dari kesempurnaan. Di dalam Daud Allah melihat seorang pria yang beriman setia. Di dalam hatinya penuh komitmen pada Allah. Dan mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Allah melihat dari Daud bahwa ia menyadari dosa serta meminta pengampunan. Daud mencintai Tuhannya dan menyembah dengan segenap jiwanya serta memiliki hubungan pribadi yang tulus dengan Sang Penciptanya. Saudara-saudara, jika kita selama ini masih sibuk memoles penampilan luar kita, inilah saatnya bagi kita untuk lebih memperhatikan pembentukan karakter kita agar kita dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tidak hanya melihat wajah orang, tapi maunya seperti engkau ya Tuhan bisa melihat hati orang. Untuk itu ajarilah kami ya Tuhan supaya kami memelihara hati kami dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Horas.